Welcome back to another vlog. But first, coffee. What's up moms? Hari ini kita syuting lagi. Kita kedua tempat hari ini. Let's go. I love you more than words could say. There's nothing you could do to stop my heart for you. Nasi uduk viral. Kalau misalnya udah umur 30 ke atas tuh udah mulai ada namanya sakit punggung, back pain ya, back pain. Ntar lu biasa bangun jam berapa sih? Gua sih fleksibel ya. Oh iya. Bangun jam 6 bisa. Tadi jam 7. Tapi paling siang jam 9, jam 10. Gua nonton videonya Raymond Chin tentang introvert sama extrovert. Jadi kan dia introvert. Terus dia bilang energi dia tuh paling banyak saat baru bangun tidur. Betul. Terus pas malam tuh itu habis social battery-nya gitu kan. Iya. Yeah. Itu gara-gara kayaknya Raymond Chin yang emang harus ketemu orang. Tapi ketemu orang enakan malam hari atau pagi hari? Pagi soalnya mungkin sih. Iya kan? Biar kayak udah nih habis gitu. Betul. Banyak terus sisanya tinggal kerja. Kemarin sih kita mulai syuting sih jam 3 atau jam 4. Itu energi lu udah kayak abis gitu loh. Iya sih. Iya, maksudnya bener. Introvert tuh kayak energinya paling banyak tuh pas baru turun. Betul. Bedanya sama extrovert mungkin pagi-pagi tuh pasti kayak namanya masih ngawang. Enggak bohong. Contohnya tuh masih pagi tuh masih ada energi gini. Lihat aja nih nanti cuplikan pas udah selesai syuting. Tapi gue jadi mempertanyakan, gue tuh introvert atau extrovert ya? Apa gue ambivert ya? Soalnya gue pagi-pagi kayak gini tuh energi gue rasanya kayak gak yang paling berenergi gitu loh. Itu ada dong. Apa tuh? Antara lo ambivert atau lo ambivert? Antara lo ambivert atau lo kurang tidur? Oh, gue kurang tidur. Jadi gak lucu kita. Ya begitulah, pagi-pagi tuh gak ada energi. But first, itu. Gue nggak ngerti jokes orang tua. Hah? Gue nggak ngerti tadi bawahnya. Gue puter nih. Jangan. Woi. Nanti lu zoomnya biar jokesnya juga orang tahu. Kini gue lucu gitu. Ntar pas udah sampai situ gue matiin vlognya. Apa kan? Tuh lihat tuh siap-siap lihat. Gue tulisan Mayday 2024. Terakhir cuman gue nggak tahu isi itu gimana. Kayaknya ntar pas gue udah 30-an gue bakal nonton balik video ini sih terus tertawa terbahak-bahak. Ternyata lucu banget ya. Terus gue udah jokes dengan jokes yang lebih tua lagi. Jokes 40 tahun. But first, Red Bull. Kita makan nasi uduk tapi kita masuk ke dalam komplek. Itu hooknya ya? Iya. Nasi uduk viral dalam komplek. Itu kalau di TikTok hidden game nih guys. Hidden gem. Aneh banget sih kita kok ada di dalam komplek. Lo pasti nanya, Dit, kenapa lo harus pakai lagu kayak gini? Gue cuma suka lagu intense, oke? What? Ini kompleknya beneran komplek rumah ya, Dit? Iya, gila. Ini baru Hidden Gem. Hidden Game ini baru. Lo waktu itu makannya juga datang ke sini? Iya lah. What? Kayaknya banyak banget. So many dogs. Kita udah sampai guys ke nasi uduk. Iya. Yeah. Semoga wakacau. Gains. Ini namanya progress. Ini namanya progress nih. Komennya langsung ini nih. Aduh, kokoh. Ya udah guys, kita turun dulu. Bentar. Mau sakit. Gains. Apa sih sebutannya tuh? Sebutannya yang cewek-cewek Beverly Hills. Gains. Yaz. Siapa sih? Oh, ini It Girl. Mungkin
anjir. Gue udah tahu sih sebenernya. Apa coba? Tapi gue ngomong sama Mas. Bukan. Kalau cek. Bukan. Main bola. Valley, woi. Valley. Valley. Valley girl. Valley girls. Yes. Post dia akan gendang. Yes. Ya, itu juga. By the way, gimana kemarin vlog kemarin dan ini vlog kedua kita? Kalian ini menurut kalian, menurut kalian kalian sudah sendawa belum gitu? Jangan malu. Kan latihan buat ke luar negeri. Keluar luar negeri pun nggak tahu aku. Kalau sekarang kayak bisa diomongin gitu sih. Nggak apa-apa. Paling ngomongnya ke ini, ke grup tetangga. Nah, iya justru itu. Kencang. Dikasih nasi sama tempe doang, tapi sekarang ada bonusnya. Ada telur, ada bakwan. Kita doang pas banget. Makan cuy. Gue tuh paling suka gorengan pakai sambal kacang dah. Tapi kita sini sambal kacang personal ya? Iya ya. Iya ya. Dulu pas gue sekolah di Ucau, yang jual gorengan pakai sambal kacang. Oh, ini nggak seperti ini. Enak banget itu pasti gorengan pakai sambal kacang deh. Iya. Gue nggak pernah makan urat ya. Enak juga. Kayak kikil cuma lebih keras dikit ya. Kita udah makan dulu ya guys, bye. Kau makan apa yang bikin bete? Apa ya? Bikin bete. Kalau nggak ada cabai? Salah, dikacangin. Oh. Makasih kak. Tor, kenapa lari Tor? Malu kenapa? Garing soalnya gue. Kenapa Bandung? Tar. Makanan apa yang bikin bete? Jadi kita mau kemana nih? Capek, pagi-pagi lagi, udah siap. Udah siap. Jadi kita mau makan lagi. Udah kenyang. Berarti kita pulang ya. See you on the next vlog, bye bye. Yo, welcome back. Ini day 2 kita ya. Udah lapar lagi nih sekarang. Udah lapar lagi sekarang. Wah, gila gua pengen banget makan. Gua udah kayak introvert, gua udah kembali nih. Udah kembali nih. Ini udah jam berapa nih sekarang? Sekarang udah jam 10.11. Pagar guys, berit pasang pagar dulu. Terus kita nggak kedekatan deh. Apa? Lagi pasang pagar. Ini desa Mekarsari ya? Iya. Wonosobo ini. Wonosobo ini di Wonosobo. Iya. Kok ada salju? Museum gue nggak sebagus museum lu. Oh iya. Soalnya gue udah pancingin banyak banget wae pas waktu itu. Switch gue udah nggak sebagus switch lu dit. Soalnya rusak. Oh iya. Di kecemplung pas gue berendam di Jepang. Bukannya ini lu udah benerin? Nggak bisa dibenerin. Serius? Udah kena IC-nya. Gue aja gue tinggalin switch gue di tuang benerinnya. RIP switch.
tapi bukan switch buah. Ya kabur. Overcook dulu. Hey. Jadi ini kita nggak usah ganti-gantian, kita bisa masak bareng. Iya. Let's go. Banget anjir. Enggak masukin keju tuh. Udah jadi. Gua di atas ya, gua di atas. Itu udah matang. Udah jadi, udah matang. Udah matang. Masalahnya masih ada. Anjir, 700. Sekarang jam, udah jam 9. Iya udah jam 9, ini hari ketiga. Hari ketiga. Hari ketiga, welcome back guys. Ini introvertnya udah ngecas lagi. Yoi. Gara-gara kita main. Jadi sekarang baru kita syuting lagi. Betul, ini hari ketiga, gue lapar banget guys. Gila. Jauh amat ya tempatnya. Salah jalan. Ah serius? Kita di mana? Kita tersesat guys. Ini kali di sini nggak sih? Langsung kita. Roxy di sini ada juga cuy. Oh itu ya nasi ulam so. Hah? Masuknya di sini tapi di sana kita muter sih gila. Kita nggak boleh syuting. Kenapa nggak boleh diliput ya? Makan lodeh. Makan lokal enak deh, 10.000 cuy. Kalau kayak gini rasanya kita kayak channel street food banget. Akhirnya kita ke Takno Solo. Kita ada di ini day 4 guys. Day 4. Gila, lapar banget gua. Lapar lagi ya. Ya begitu. Kita nggak asik tempatnya. Nggak boleh syuting masa. Iya, woi. Terus kan di sini banyak restoran ya? Iya. Kalau misalnya mereka nggak boleh syuting, gimana cara mereka share mereka punya ini tempat? Jauh lebih gampang syuting di luar negeri anjir. Kayak betul. Di Singapura, di Jepang, enggak ada yang peduli soalnya di sana. Iya, asli. Kalau di sini tuh kayak nggak tahu kenapa banyak yang diperketat gitu ya. Yang diperketat dengan agak tidak beralasan gitu sih menurut gua. Iya. Apalagi tempat-tempat umum. Kayak waktu itu kita pernah ke GBK kan buat syuting Hyundai. GBK kan tempat-tempat umum banget. Oh, public space. Maksudnya di Indonesia public space tapi enggak ada freedom untuk bikin-bikin konten gitu. Ya. Iya sih, benar sih. Sebenarnya aneh kalau misalnya private space. Kita masih mikir nanti, ya. wajar. Kayak gini sebenarnya private iya. Space dari si pemilik restorannya kan. Terus apa urusannya sama? Ya gitulah guys. Jadi kita udah syuting video kedua di hari keempat. Jadi kita total 4 hari cuma untuk syuting 2 video. Kita nggak video dari tadi, tapi kita nongkrong di Toast the George sambil ngedit, sambil main game. Lebih tepatnya Victor main game sih, kalau gue emang disuruh kerja. Aduh. Emang disuruh kerja. Iya. Ini jelas-jelas liat gue mau break jam. Jadi gue tuh cuma disuruh kerja sama gak dikasih makan nasi sama tempe doang. Hashtag child labor. Hashtag child labor. Real.
real banget. Nah ini video barunya JWS nih. Yang diedit sama lu sendiri itu ya? Iya. Kita nggak banyak overcook lagi ya di Steam Deck. Jangan ini udah siap nih. Ayo overcook. Kembali lagi guys, ternyata kita kekenyangan. Ya, kita nggak jadi syuting lagi, terus kita ngapain dong? Overcook banget nih. Ayam apa kentang? Ayam satu kentang dua. Ya mungkin kalian gak terlalu bisa lihat gamenya, tapi basically gila gue jago banget sama game ini. Enggak lah bercanda, Victor nge-carry gue banget, gue gak bisa main game. Terakhirnya gue bawa ini. Oh, pantesan ini gak matang-matang aja, gue taruh box. Itu ada yang udah matang. Gue kok gak bisa diambil sih? Gue nanti ini bener-bener. Gue udah gue Ya udahlah ya, masih dapat 2 bintang. Guys, gue nyerah. Jadi segitu aja guys episode hari ini. Gue sekarang mau pulang. See you on the next episode. Bye bye. It's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you.